NED dari tahun ke tahun memang selalu memenuhi kawasan di depan istana ini, dan dari berbagai elemen buruh, serikat buruh bergantian menyampaikan orasinya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pengamanan terkait dengan Hari Buruh. Total semua di Polda Metro ini ada 26 titik yang tersetting oleh pasukan. Sehingga tugas kita untuk yang ada di istana sini, ini adalah untuk menampung nanti masa buruh yang akan menuju ke istana. Itu harga mati, tidak boleh dia maju sampai menempel. Nanti kita buat parameter, kita bantu pakai barrier besi. Kalau tahun-tahun sebelumnya mereka bisa berada pada Jalan Merdeka Utara atau langsung depan istana. Namun tahun ini memang kami menerapkan parameter 100 meter dari pagar istana. Ada kurang lebih sekitar 2.300 personil yang disiapkan untuk melayani buruh di kawasan istana ini. Berdoa, Pak. Gimana, Pak? Ya, bisa sempat. Alhamdulillah, sholat ya, sholat. Terus, ingat welingi orang tua, Pak. Gimana, Pak? Bayangkara sejati, polisi ya, seyogianya mereka melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Ya, saya cukup mengapresiasi bahwa yang anggota tersebut tetap menjalankan ibadahnya di tengah-tengah kesibukan tugas. Sekarang kita untuk menyekat massa, kita gunakan barrier-barrier besi ini untuk memisahkan antara batas garis parameter 100 meter dari istana. Boleh foto bareng nggak, Pak? Ya, boleh dong. Oke, siap. Ini hari Car Free Day. Ya, Car Free Day, Pak. Berbarengan dengan May Day ya, Pak, ya. Car Free Day sama May Day. Terima kasih, Pak. Sejak awal kita selalu menekankan kepada elemen-elemen buruh untuk mereka tetap menghargai hak-hak daripada warga ibu kota Jakarta, di mana pada hari Minggu itu ada juga kegiatan Car Free Day. Sudah terlihat dari Bandung 1, berjalan mendekati Bandung 1, depan museum. Bergerak menyampaikan aspirasinya di depan istana. Berbagai bentuk penyampaian aspirasi sudah diatur dalam ketentuan. Ada elemen buruh yang menyampaikan orasi, ada yang menggunakan lagu, ada yang menggunakan berbagai bentuk teatrikal, atau membawa bentuk-bentuk boneka-boneka yang melambangkan hak-hak buruh. Tinggal yang belum adalah membersihkan oknum-oknum pemerintah yang korupsi, yang sudah menggerogoti uang negara. Harus kita bersihkan, kawan-kawan. Hai.
kemudian mereka memang sambil mengeluarkan kembang api. Ya menurut kita ya sah-sah saja sepanjang itu tidak berbahaya atau diarahkan kepada petugas atau diarahkan kepada masyarakat gitu. Sepanjang hanya untuk sebuah bentuk perayaan ya itu tidak ada masalah. Kawan-kawan siang! Kawan-kawan yang mewakili kawan-kawan di perusahaan masing-masing. Kami berharap agar tetap ada nafas perjuangan. Tarik! Bangun! Hei, bangun! Hei, bangun! Bapur siap bergerak. Ya! Bapur depan siap bergerak. Ya! Bapur depan siap langkah. Ya! Berolah-olah depan, bapur. Berapa-berapanya? Menuju ke arah istana, namun kita melakukan negosiasi dan mereka bisa mengerti bahwa parameter 100 meter itu harus ditegakkan sehingga akhirnya mereka meminta kelonggaran untuk sampai di depan Mahkamah Agung. Kurang lebih sekitar 50 ribu buruh yang kemarin datang di kawasan istana. Namun ya berkat kita bernegosiasi, berkoordinasi dengan serikat buruh, dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ya tentunya kegiatan buruh kemarin menjadi sebuah tanda kedewasaan buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Kami tentunya berharap agar setiap kegiatan-kegiatan buruh mereka mau menaati peraturan dan menghargai hak-hak orang lain. Sehingga aksi-aksi buruh juga dianggap simpatik oleh masyarakat khususnya di Ibu Kota Jakarta ini. Luncur ke TKP. Siap, 86.